diberi ruang dan peluang oleh Allah berkumpul di dalam majelis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Malam ini insyaAllah saya akan berkongsi sepotong dua hadis, bukan satu dua manifesto, tidak, sepotong dua hadis. Mudah-mudahan insyaAllah ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sahabat Nabi bernama Abu Salamah. Ketika mana Abu Salamah meninggal dunia, Nabi hadir dengan beberapa orang sahabat untuk menziarahi jenazah Abu Salamah. Ketika mana Nabi hadir ke rumah Abu Salamah, jenazah Abu Salamah ditutup dengan selai kain. Bila dibuka, kain yang tutup jenazah Abu Salamah itu, waqad syaqqa basarahu. Buka saja kain yang tutup muka dia ni, jenazah bila meninggal dunia, antara sunnah ialah kita tutup jenazah tersebut. Bila buka saja, waqad syaqqa basarahu, mata dia, syaqqa basarahu, buka saja mata dia dalam keadaan terbeliak. Syaqqa basarahu ni bukan terbeliak jugalah. Saya tak tahulah secara tepatnya orang Melayu panggil apa. Kalau terbeliak tu tengok pintu kan, terbeliak kan. Syaqqa basarahu ni macam mana nak terjemah ke Melayu? Syaqqa basarahu ni mata dia ni macam orang duk kena sawan tu. Mata mata hitam naik atas. Dia panggil apa tu? Macam jegir ke tu pintu? Tak. Macam tuan-tuan kadang-kadang panggil isteri tuan-tuan kan, dia buat begitu kadang-kadang kan. Kau pernah kenal tak? Dia tak nampak kita, kita panggil dia, dia duduk angkat itu kan. Dia tak tahu kita dah tengok kan. Dia panggil apa? Saya tak apa-apa nak ni. Terbeliak ke lah begitu kan? Boleh lah, tak apa. Itu khilaf di antara dua menteri besar. Baik, siapa boleh, siapa boleh. Jadi, bila situasinya sedemikian, para sahabat terus berprasangka Abu Salamah ni matinya mungkin dalam keadaan yang tak berapa elok, sebab nampak macam sedikit aib lah bagi kita. Bila Nabi nampak para sahabat seolah-olah berprasangka dengan Abu Salamah, terus Nabi bagi tahu kepada sahabat, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Jangan kamu mendoakan kepada diri kamu dan kepada orang lain. Orang lain maksudnya konteks di sini Abu Salamah. Jangan doa yang pelik-pelik melainkan kebaikan. Maksudnya Nabi bagi tahu janganlah berprasangka yang bukan-bukan kepada Abu Salamah. Tapi sahabat ni masih lagi macam Allahu Akbar, kematian dia macam tragis. Oleh yang demikian Nabi kata kepada sahabat, inna ruha idha qubdha tabi'ul basar. Kata Nabi, ruh kita apabila datang malaikatul maut, datang nak rentak, sentak, keluarkan ruh kita, mata kita akan tengok di mana ke ruh itu disentak keluar.
Sebab dalam tubuh badan kita, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, setiap sudut di tubuh badan kita ni ada jalan untuk roh kita keluar. Kata Nabi, inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Kata Nabi, apabila ruh disentak keluar, mata kita akan tengok, akan ikut di manakah arah roh itu dikeluarkan. Bila seseorang berada dalam keadaan sakarat, mabuk nak mati, roh dia ni nak disentak keluar. Abu Salamah, ruhnya disentak, direntak keluar daripada atas kawasan kepala dia. Bila malaikat maut ni nak rentak roh dia, dia nak keadaan terbaring ni, dia tengok ni, mata dia dah tengok roh tu ni nak disentak keluar. Bila sampai di atas kepala, dia pun tengah tengok, bila ni matinya dalam keadaan sedemikian. Jadi benda itu adalah normal. Tapi para sahabat masih lagi macam curiga, prasangka kepada dia. Tindakan Nabi akhirnya menenangkan mereka dan mendiamkan mereka dengan Nabi berdoa kepada Abu Salamah. Kata Nabi, Allahumma ufir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin waghfir lana walahu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah Abu Salamah. Sebab tu bila kita pergi ke rumah orang meninggal dunia, benda yang paling baik bila kita sampai, kita menziarahi jenazah, paling baik adalah petunjuk Nabi, ialah kita mendoakan untuk si mati. Kerana doa untuk si mati tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ganjarannya tetap akan sampai kepada si mati. Allah maghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan Abu Salamah, angkatlah darjat dia bersama dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Waghfir lana, ampunkan kami ya Allah, dan ampunkanlah dia. Bila sahabat dengar benda ni, terus sahabat berkata kepada diri mereka, alangkah baiknya kalau yang mati itu kami, bukan Abu Salamah. Sebab apa? Sebab mereka sangat berharap yang mendoakan mereka bila mereka mati adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang berlaku kepada Abu Salamah. Nak bagi tahunya kepada kita, kepada saya, kepada tuan-tuan, siapa pun dalam agama kita ni yang sangat indah ni, kalau dia ini umurnya tidak panjang, dia meninggal dunia, agama minta satu saja kepada kita semua. Tuan-tuan dengan saya kena contohi benda ni. Agama sangat berharap kita boleh bersangka baik kepada dia. Walaupun kita rasa yang meninggal dunia ni mungkin tak ada ruang kita nak sangka baik untuk dia, tapi kita diajar juga oleh agama tetaplah bersangka baik kepada dia. Mudah-mudahan di akhir usia dia, dia bertaubat dan matinya dalam keadaan baik. Apatah lagi kalau yang mati itu orang baik. Dan ini dibuktikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita sangka baik, mudah-mudahan di akhir usia dia, walaupun kita tahu rekod sejarah dia ni mungkin ada yang tak baik dan sebagainya, mungkin di akhir usia dia, dia bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dapat memberi manfaat kepada si mati. Dan nanti tuan-tuan akan tengok betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh solat jenazah kepada satu individu yang sepatutnya jenazah dia tidak disolatkan, tapi Nabi buat. Nanti kita tengok sepotong hadis ketika mana turunnya surah Taubah ayat yang ke-84. Itu praktikal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni mungkin
sedikit salah faham yang boleh diperbetulkan insya-Allah. Kena kita rasa sangka baik untuk si mati ni dengan kita melafazkan. Lali bila orang mengaji, bila orang mengaji tak ada lah. Dulu saya pun sempat, tuan-tuan pun sempat, bila kita selesai solat jenazah, si imam akan bertanya kepada jamaah, apa nak kata pada si mati? Semua akan kata baik. Ini sedikit silap faham yang kita boleh adjust bagi betul. Kerana yang dimaksudkan kita bersangka baik itu bukan kita ucap atau lafazkan perkataan baik. Dengan kita bersangka baik, mudah-mudahan akhir usia dia, dia bertaubat kepada Allah, akhir usia dia dalam keadaan husnul khatimah, dan kita doakan dia cukup. Tak perlulah dilafazkan dengan apa nak kata pada si mati, semua kata baik. Saya kalau sebut benda ni, saya teringat bila saya balik Malaysia 2006. Masa saya habis mengaji 2006 balik, saya mengajar satu masjid di utara. Di utara saya mengajar satu masjid. Masjid ni daripada pengurusi dia, imam dia, AJK dia, semua 786. Tuan-tuan faham tak 786 nama dia? 786. Tak faham? Tak faham? Berat tu. 786 ni mamak lah. Tuan-tuan kalau pergi kedai mamak kan ada 786. Yang boleh mengajak masjid ni pun mesti semuanya berketurunan mamak. Saya oleh kena mak saya, mami Penang, ada sikit-sikit lah. Cuma saya ni tinted jenis cerah sikit. Kawan-kawan saya ni semua tinted JPJ, tahan tak lepas. Sebab pak saya ni dia Cina Ipoh. Mak saya mami Penang. Tu yang saya ni just nice tu. Jadi saya mengajak di situ kuliah maghrib. Bila ada jenazah sebelum daripada maghrib, jenazah nak sampai, jadi mereka cadang nak solat jenazah lepas daripada solat Aisyah. Maksudnya lepas daripada saya mengajar, nak solat Aisyah baru nak solat. Dan saya bagi tahu kepada mereka, antara pesanan Nabi SAW ialah ta'jil, menyegerakan pengurusan jenazah. Imam Syafi'i sebagaimana disebut oleh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia Bahrul Madi, Imam Syafi'i menyebut apabila seseorang itu confirm ruhnya sudah tercerai daripada tubuh badannya, segerakanlah tahjiz, segerakanlah pengurusan jenazah. Mandikan dia, kafankan dia, solat dia, kebumikan dia. Jadi saya kata kepada pihak pengurusan masjid, alangkah baiknya dan lebih menepati kita solat maghrib, lepas solat maghrib terus kita solat jenazah, terus bawa ke tanah perkuburan dan dikebumikan. Dan mereka setuju, solat maghrib, lepas solat maghrib solat jenazah. Yang meninggal dunia ni muda-muda, sekitar 30-an. Mati ni tuan-tuan kena renjatan elektrik, kena short current. Masa dia nak curi kabel TNB dekat pencawang, tapi salah potong kabel, macam mana tak tahu, short, mati on the spot. Dah kalau kita tahu macam ni tuan-tuan, tak payah pergi tanyalah kat jamaah apa nak kata pada si mati, sebab jamaah semua kenal dia. Tapi oleh kerana imam ni dia gatai bertanya, lepas sembahyang jenazah dia bertanya kepada jamaah apa nak kata pada si mati, semua jamaah kata baik. Mamak dia bunyi lain sikit lah, baik. Satu otai mamak ni dalam 60-an daripada belakang dia kata tak ada baik lah, mana ada baik ni, macam curi tu mati, curi tiang pinggir kabel pun ada baik lah. Pui, dia pula tambah lah.
saya ingat lepas hari ni mereka nak angkat jenazah ni, tak jadi angkat jenazah, berhenti gelak kat mamak ni tu. Yang imam ni pun satu dah tahu dah macam tu, saya tanya dah. Tanya sakit. Kita pun masa kuliah ataupun kita pun sebutlah, sebenarnya Nabi suruh kita ni sangka baik. Bukan Nabi suruh kita pergi tanya kat jamaah apa nak kata pada si mati. Bila jamaah kata baik, tengok tadi mamu kata apa? Mamu kata tak ada baik. Sebab apa mamu kenal yang mati ni siapa dia? Jadi benda-benda ni dia boleh perbetulkan supaya dia lebih menepati apa yang ditunjuk oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa pun keadaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Walaupun dia musuh kita, walaupun kita tak puas hati dengan dia, dia meninggal dunia saja, hadirlah bagi penghormatan terakhir. Bersangka baiklah pada dia. Maafkanlah dia. Semoga Allah ampuni dia. Dan ini dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sebut satu benda, Nabi sendiri praktikalkan benda itu. Abdullah bin Abbas cerita. Kata Abdullah bin Abbas, lama tuwfiya Abdullah bin Ubay. Bila mati seorang lelaki yang tuan-tuan pun dengar nama dia, saya pun dengar nama dia, kita pun tahu durjana dia, Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat alaihi. Nabi ini diajak oleh anak Abdullah bin Ubay. Anak dia beriman kepada Allah. Minta kepada Nabi supaya Nabi hadir. Datanglah solat jenazah ayah dia, bagilah penghormatan terakhir untuk ayah dia. Dia pun tahu ayah dia siapa. Tapi dah nama anak dia tuan-tuan. Kalau nama anak begitu, apatah lagi mak pak. Dia nama anak ni, walaupun dia tahu pak dia ni apa gelaran orang tak bagi ke pak dia. Bapa munafik ni, kalau peribahasa Melayu ni banyak mana kita boleh bubuh. Talam dua muka, musang berbulu ayam, musuh dalam selimut, duri dalam daging, apa lagi? Macam-macam lagi boleh bubuh. Tapi nama anak ni dia minta kepada Nabi, kalau boleh hadirlah wahai Rasulullah, solatlah jenazah bapa aku. Tentu tengok Nabi pun tahu ini bapa munafik. Tapi yang nama akhlak Nabi ni, subhanallah, Nabi kata kepada anak dia, apa dia? Ana hadir, aku akan sampai, aku akan pergi solat jenazah bapa aku. Dan Nabi pergi. Pergi bukan untuk menjadi makmum. Pergi menunaikan solat jenazah Abdullah bin Ubay untuk Nabi menjadi imam. Bila Nabi sampai saja, terus Nabi maju ke depan di tempat imam. Kata Abdullah bin Abbas, masa tu aku tengok orang yang berlulu ke depan. Bila Nabi nak solat jenazah, nak angkat takbir ni, orang yang melulu ke depan, yang tahan Nabi, tak bagi Nabi solat, Umar ibn Khattab. Kata Umar, faqumtu hatta qumtu ala sudri. Kata Umar, aku ni mai kelam kabut lari duduk depan Nabi. Jenazah Abdullah bin Ubay duduk ada. Nabi nak angkat takbir, Umar ibn Khattab mai duduk ni. Sampai dia kata, aku duduk betul-betul depan dada Nabi macam tu. Sampai Nabi nak angkat takbir pun tak boleh. Dan aku ingatkan kepada Nabi ni siapa. Aku ingatkan kepada Nabi dan aku kata kepada Nabi, A'ala aduillah. Atau kalau mengaji bahasa Arab, dia ada A'ala, dia ada A'ala. Macam kita baca Al-An, dia ada Al-An. Betul dalam Quran? Kalau tak jumpa, Ramadan nanti akan jumpa ayat. Dia tak lama tak jumpa, Ramadan nanti jumpa ayat. Kalau lama tak jumpa, confirm lah Ramadan akan jumpa. Siapa faham, faham, tak faham, tak faham. A'ala aduillah, wahai Rasulullah, A'ala. Ke atas ini, Abdullah bin Ubay, musuh Allah.
Ar-rajul yaqul kadha kadha wa kadha. Umar ingatkan Nabi apa durjana yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Satu sampai dia ingatkan Nabi, ingat dah peristiwa yang dinamakan peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni tuan-tuan sekalian, itu peperangan kedua dalam Islam setelah peperangan Badar. Kafir musyrikin Quraisy, mereka nak tuntut bela atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar, tercetuslah peperangan Uhud. Nabi ni kumpul dalam peperangan Uhud tentera Islam yang paling baik, berjumlah 1,000 orang. Dan tentera kafir Quraisy jumlah mereka keseluruhannya 3,000 orang. Dalam 1,000 orang tu Nabi ada pula satu pasukan memanah. Yang kalau tuan-tuan kalau pergi Bukit Uhud, orang nanti tunjuk kepada tuan-tuan Jabal Ramh, ataupun dikenali dengan Jabal Ainai. Bukit memanah yang tuan-tuan dah tengok dah bila pergi umrah tu. Bukit tu asalnya tinggi tapi dah ditarah jadi rendah hari ni. Nabi pilih 50 orang memang pasukan pemanah terbaik. Kalau orang lain dia lepas satu anak panah boleh bunuh seorang. Tapi yang Nabi pilih, kalau dia lepas satu anak panah, kekuatan dia lepas anak panah tu, kalau dia nampak musuh, dia cari musuh betul-betul, dia akan lepas anak panah tu boleh tebus 2-3 orang. Kuat tak kuat? 50 orang. Daripada 1,000 orang nak lawan 3,000 orang pun dah kurang dah. Tapi oleh kerana hasutan jahat Abdullah bin Ubay, daripada 1,000 orang 300 orang tidak ikut serta dalam peperangan Uhud. Jadi yang ikut serta 700 orang saja. 300 lagi tak ikut serta, tak mengundi. Kalau bahasa hari ini nak saja lah melawak sikit. Kamu ingat wahai Rasulullah, siapa dia? Mastermind dia. Dia punya perancang utama dia sampai 300 orang ni tak turun berperang. Ini dia Abdullah bin Ubay. Nabi bila dengar, fatabassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum. Tuan-tuan tengok akhlak luar biasa. Nabi Umar ni duk pengingat ni supaya Nabi dengar ni, kira Nabi tak semayang jenazah dia, biar orang lain semayang. Nabi senyum. Bila Nabi senyum ni, kalau bahasa kita Umar tengok lagi sakit hati lah. Aku duk cerita ni kalau boleh dengar-dengar tu tak usah semayang lah jenazah dia. Fazitu, aku cerita lagi apa angkara dia. Satu sampai aku ingatkan kepada Nabi kisah Al-Ifk, kisah fitnah yang tersebar selama 1 bulan di kota Madinah. Fitnah isteri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh berzina. Dia punya cerita ni cukup cantik, garapan dia ni memang dahsyat. Siapa dia yang buat cerita ni? Pengarah dia siapa dia? Ini dia wahai Rasulullah Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, kalau orang sebut benda lain tak apa. Tapi orang main kacau anak bini kita, kita tak boleh tahan. Sebulan, tuan-tuan boleh bayang, sebulan kisah Aisyah dituduh berzina berlegar-legar daripada mulut ke telinga, mulut ke telinga di seluruh penduduk Madinah. Nabi tak percaya. Nabi tak percaya. Tapi kesan tu ada. Kadang-kadang kita bukan percaya pun, tapi kesan tu ada. Dengar kata ada sahabat kita dok menjaga ni, dia kata dia beli ayam Cina punya. Kita tak percaya, kita kenal dia, dia dok main kuliah maghrib. Tapi kesan tu ada. Cadang-cadang nak pergi makan esok dengan anak isteri kita, kita pergi kedai lain lah. Kesan tu ada. Nabi tak percaya. Kesan tu ada. Sampai Aisyah kata, aku nampak kesan tu.
Dan Aisyah kata, kerana fitnah ini, sebulan berleluasa, sebulan aku jatuh sakit, sebulan air mata aku tidak kering. Sampai aku tengok reaksi Nabi, kalau bahasa kita hari ini, tanya sepatah, jawab sepatah. Nabi punya reaksi itu berubah. Sampailah Aisyah minta izin Nabi nak balik ke rumah mak dia, Nabi izinkan dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah mak Aisyah Ummur Rumman. Kemudian Nabi sebut satu perkataan yang Aisyah kata, dengan perkataan Nabi sebut dia, aku berhenti menangis. Dan aku tak sangka Nabi akan sebut macam tu. Nabi kata apa? Aisyah, kalau kamu bersalah, kamu minta ampunlah kepada Allah. Aisyah kata, aku berhenti terus menangis. Kerana aku tak sangka Nabi akan sebut benda tu kepada aku. Kerana Aisyah sangat berharap Nabi akan sebut satunya. Aisyah, jangan takut kamu tidak bersalah. Nabi sebut, kalau kamu bersalah, kamu minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak bersalah Aisyah, Allah akan menurunkan ayat Quran dan membersihkan kamu. Bila Aisyah dengar benda ni, dia tengok ayah dia, dia tengok mak dia, minta supaya mak dengan ayah dia tolong respon. Beritahulah kepada suami aku ni, aku tak salah. Tapi mana mungkin mak Aisyah Ummur Rumman dan bapak dia Abu Bakar nak angkat suara depan Nabi. Dan akhirnya Aisyah bersuara, dia kata, aku tak mau kata apa. Aku hanya nak kata satu benda yang pernah diucapkan oleh bapa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Yaqub. Ketika mana Yaqub ni hati dia remuk, hati dia ni tuan-tuan hancur luluh bila anak-anak dia yang lain buat naya kepada Yusuf. Buat naya ni sampai tak boleh masuk akal, tapi dia buat. Aku nak sebut apa yang disebut oleh Yaqub alaihi salam. Apa dia Nabi Allah Yaqub sebut bila hati dia luluh dengan perangai anak-anak dia? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Kata Aisyah, ini perkataan aku nak ucapkan. Nabi Allah Yaqub bila dia hati dia luluh dengan perangai anak-anak dia, dia kata, sesungguhnya aku hanya mengadu kepada Allah keduka citaanku, kesedihanku, luluh hatiku. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Yaqub tak mengadu kepada sesiapa, hatta orang yang dekat dengan dia pun tidak. Dia mengadu kepada tempat yang layaknya, selayaknya mengadu Allah Jalla wa'ala. Kata Aisyah, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku mengadu kepada Allah keduka citaanku, kesedihan aku. Kerana Allah tahu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Aisyah sebut benda ni. Tak lama lepas tu Allah turunkan ayat Quran membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Rasulullah, yang buat cerita Aisyah berzina ini dia, Abdullah bin Ubay. Kamu nak solat jenazah dia? Nabi bila dengar benda ni, Nabi kata kepada Umar, ya Umar, akhirni Umar, akhirni, kalau akhirlah kan, last kali lah, tapi maksud sini akhirni ke tepi, tepi Umar, tepi. Inni khuyirtu fakhtartu, aku sudah diberi pilihan oleh Allah dan aku sudah memilih. Allah berfirman kepada aku, wahai Umar, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah turun ayat kepada aku, Umar, istaghfir lahum Muhammad, kalau kamu minta ampun kepada munafik ini, Abdullah bin Ubay, atau kamu tidak minta ampun kepada dia, atau lebih senang nak faham, Muhammad, kamu solat jenazah dia ke,
Kamu tak solat jenazah dia ke? Falayaghfirullahu lahum. Aku kata Allah, aku tak ampunkan dia. Kamu solat ke, kamu tak solat ke, sama. Dia punya dosa aku tak akan ampun. Dan Allah tegaskan lagi, in tastaghfir lahum 70 marrah falayaghfirullahu lahum. Allah tegaskan lagi. Allah kata, Muhammad, kalau kamu minta kepada aku agar aku ampunkan dia, kamu minta tu keampunan untuk dia 70 kali. 70 kali ni ada banyak tafsiran. Sama ada Nabi masa doa solat jenazah tu, Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum, habis ulang lagi sampai 70 kali. Itu maksud yang pertama. Atau maksud yang kedua, kamu solatlah jenazah dia, kamu ulanglah solat jenazah tu 70 kali sekalipun, aku takkan ampunkan dia, kata Allah. Allah bagi aku pilihan, sama ada aku minta ampun atau aku tidak minta ampun, Allah tidak akan ampunkan dia. Dan aku memilih agar aku solat jenazah dia, aku minta Allah ampunkan dia, walaupun aku tahu Allah tidak akan ampunkan dia. Umar, yang ini berharga. Ini sangat berharga. Yang Nabi sebut, yang kita kena tulis dengan tinta emas. Lau zintu. Umar, ini kena tulis dengan tinta emas. Umar, kalaulah dengan aku minta keampunan kepada Abdullah bin Ubay ini lebih daripada 70 kali, Allah kata kalau kamu minta ampun 70 kali pun aku tak ampun. Tapi kata Nabi kepada Umar, kalaulah aku minta keampunan kepada Allah untuk Allah ampunkan dia dengan aku minta lebih daripada 70 kali dan Allah ampunkan dia, aku akan buat benda itu. Subhanallah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Umar dia kaku dia. Allahu akbar, solatlah jenazah. Lepas solat jenazah, kata Umar lagi, aku tak boleh terima. Dah solat jenazah tu sudahlah. Kata Umar, Nabi ikut pula jenazah Abdullah bin Ubay sampai ke tanah perkuburan. Dah semayang jenazah cukup lah nak ikut pergi tanah perkuburan. Kata Umar, bukan setakat tu. Nabi tunggu pula sampailah dia dikebumikan. Tindakan Nabi ni sangat luar biasa, kata Umar. Hati aku jadi tak tenang dengan tindakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menurunkan ayat daripada surah Taubah ayat ke-84. Ayat ni turun betul-betul menenangkan jiwa. Allah kata, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah, Muhammad, lepas ini bukan kata kamu nak solat jenazah munafik ini. Bukan kita solat jenazah, kamu berdiri di kubur mereka pun jangan. Kerana mereka mati dalam keadaan mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Dalam keadaan mereka tidak beriman dan mati mereka mati yang fasik. Kata Umar, turun ayat ni menenangkan jiwa aku. Cuma saya nak mention apa yang Nabi sebut, Nabi buat. Sampaikan tahap Nabi buat main solat jenazah ni kepada orang yang cederakan hati Nabi dengan tuduh isteri Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anha Aisyah melakukan perzinahan. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, inilah akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam hidup kita tuan-tuan, kalau ada orang dia buat salah, macam-macam salah dia buat kat kita. Pasal dia punya satu fitnah menyebabkan kerjaya kita, tuan-tuan sekalian, kita kehilangan kerjaya. Tiba-tiba kita dapati, tuan-tuan sekalian, dia sakit, nak mati dan sebagainya. Kitalah jadi, kalau kita tahu, kitalah orang yang pertama mai duduk, tuan-tuan sekalian, mai doa kepada dia, bagi dia sihat. Kalau dia meninggal, kita orang yang pertama mai untuk mendoakan dia.
Ini akhlak yang diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang buat zalim, orang buat zalim kat dia. Orang buat zalim. Siapa dia buat zalim? Tuan, adik beradik sendiri. Bukan orang lain, adik beradik sendiri. Mak ni, mak ni azan dulu. Sekejap kita cerita bapak. Azan dulu kan? Azan bismillah. La ilaha illallah. Dia duduk sini. Mak duduk kampung. Duduk kampung ni, mak dengan adik bongsu kita, mak ni pun ada 6 ekar tanah. Mak ni tak maulah dia pejam mata ni bergaduh adik-beradik. Pesan pula, minta persetujuan adik-beradik ni semua. 6 ekar tanah dia ada 5 beradik, dia bagi seorang 1 ekar. Tanah yang duduk tu 1 ekar. Ada rumah, kalau dia meninggal kira wakaf. Semua adik-beradik semua setuju apa semua puan hati. Semua balik-balik duduk di KL Selangor ni. Tinggal adik bongsu kita ni dengan mak kita di kampung. Adik bongsu ni mai jumpa mak. Dia kata, mak, mak bagi tanah semua seorang 1 ekar bagui. Mak kata, bagui lah, tak mau bagi bergaduh adik-beradik bila mak pejam mata nanti. Dia kata, mak kena ingat, mak bagi saya tu tanah tu dalam payah. Mak dia kata, orang lain pun dalam payah juga. Dia kata lah, orang lain dalam payah pun takat buku lalia saya sampai tenggelam ni. Kata mak tak patut buat saya. Saya duk jaga mak kat kampung, saya tak pergi mana. Mak katkan, duk kata lebih kurang kat mak ni. Dia kata macam ni lah mak, kalau mak sayang saya betul lah. Hak rumah yang mak duduk ni, yang mak kata nak wakaf tu, mak buh nama saya. Yang mak nak bagi kat saya tu, yang tu kira wakaf. Mak ni adik bungsu ni dia lemah. Kawan ni pula dia buat buka merajuk pula. Orang utara tak buat buka macam burung mair pula. Last sekali. Tak apalah, dia tak ikut hang lah. Dia bawa mak dan pergi pejabat tanah. Orang tua ni dengan menulis tak reti, baca tak reti. Dia tukar nama mak dia. Boh nama dia. Tanah mak dia tu nama mak dia. Dia boh nama mak dia. Boh nama dia. Hak sepatutnya nama dia, boh nama mak dia, dia tak boh. Cerita dia ada, mak mati. Mak mati ni adik-beradik kira lepas sebulan mak meninggal, kira mak dah pesan dah tanah dengan rumah dia tu wakaf. Adik-beradik kira nak wakaf lah. Duk cari geran tak jumpa. Lepas sekali picit tengok di pejabat tanah, geran tu nama dia. Kelam kabut balik apa ni awak jadi macam ni? Dia kata, tu lah hampa tak tahu. Dia kata, aku duk jaga mak, mak hargai aku. Dia batal niat dia nak wakaf, dia bagi tanah ni kat aku. Nampak tak? Dia buat naya kita. Dan sekali tuan-tuan sekalian, tengok dia nak meninggal dunia apa semua, dia pun dah rasa bersalah, mai minta maaf kat kita ni, abang dia, kakak dia apa semua. Bismillah, maafkan dia. Sangka baiklah pada dia. Mungkin dia buat silap sebab masa tu dia tak ada ilmu. Sembayang jenazah dia, walaupun benda tu susah nak buat. Benda tu susah nak buat, susah nak maafkan. Ni hati kita ni pedih, dia buat naya macam tu kat mak kita. Maafkan dia. Susah tuan-tuan. Maafkan dia. Yang lain urusan dia dengan Allah. Dia kadang-kadang bab tanah ni, sebab tu Nabi banyak kali pesan supaya bab ni settle, supaya tak bergaduh dia beradik. Bab tanah orang bergaduh. Dua beradik lah, dia dua beradik lah. Abang dia duduk kampung, dia duduk sini. Pak pun ada tanah 2 ekar dah. Pak pun dah pesan dah. Kita on the way dengar dia sakit ni, dia kata ni ayah rasa apa, ayah tak lama dah. Kalau hang nak balik-balik mai tengok ah. Kita pun balik. Dalam perjalanan ayah telefon. Kita dengan abang kita pun tak ngam, duduk bergaduh lama dah. Kita tak ada tengok muka dia, dia pun tak ada tengok muka kita. Nak balik ni ayah telefon, dia tahu ni abang rasa tak sempat jumpa ayah dah ni. Ni ayah abang betul-betul ni tanah ayah 2 ekar ni, kalau ayah pejam mata ni, hang ambil 1 ekar, abang ambil 1 ekar.
Kita kata, siap-siap ayah, saya nak sampai dah lagi 15 minit ni. Ayah jangan mati ni, tunggu saya main. Dia ingat boleh tahan-tahan macam tu. Dia ingat boleh tahan-tahan. Dia ingat boleh hold. Sampai-sampai, ayah dah tak ada. Ke bumi apa ayah lebih kurang, dia pun duduk kampung apa lebih kurang 3 hari. Dia kata, bang, kita pun bukan baik sangat. Dia kata, kita pun dua beradik lah. Kata, ayah pun dah tak ada lah. Tinggal kita dua orang. Jadi saya sebelum nak balik KL ni, ayah pesan saya. Masa saya perjalanan nak balik itu, tak ada jumpa dia. 15 minit lagi saya nak sampai, dia pun. Dia kata tanah 2 ekar tu, dia bagi kita semua 1 ekar. Jom kita pergi pejabat tanah. Bagi settle buang-buang lah, bagi sebelum saya balik ni. Masa saya nak balik ni 15 minit lagi, tak ada jumpa dia. Tapi dia call, suruh settle benda ni. Abang kita kata apa? Hang tahu dah. Seminit sebelum pak meninggal dia call aku. Mampu eh kita. Tuan dia duduk main seminit 15 minit. Dia kata seminit sebelum pak meninggal dia call aku. Dia kata hang anak tak guna. Tanah tu 2-2 ekar dia bagi ke aku. Aku nak tanya hang, dia call hang tadi berapa minit? 15 minit kan? Aku seminit lagi. Mampu eh kita apa? Mampu lah kita macam tu. Kita pun tak mau bergaduh dengan dia. Pergi ke hang lah. Kita pun balik sini apa semua. Sepatutnya yang tu 1 ekar tu hak kita. Dengar kata lepas 5-6 tahun dia pula duk nazak sakit apa. Kita pun kecil hati ke dah. Balik kita tengok. Dia pun main cerita. Dia kata tanah tu macam ni macam ni. Aku pun dah jual lah tanah 1 ekar hamnya ni. Tinggal aku yang ni. Kalau orang ambil yang ni pula anak bini aku nak duduk mana. Bismillah. Maafkan dia. Walaupun benda tu susah. Kalau Nabi boleh sampai tahap solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan dengan saya siapa dia? Jadi akhlak ni sangat luar biasa. Yang diberitahu oleh Nabi dan dipraktikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan ayat daripada surah Taubah ayat yang ke-84 dan juga beberapa hadis yang kita baca menunjukkan bila Nabi bagi tahu satu benda dan Nabi orang yang pertama praktikalkan benda itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini kuliah yang terakhir untuk bulan Ramadan. Kena bulan Ramadan nanti kita tak nak kuliah. Dan kita akan jumpa nanti pada bulan Syawal. Syawal pun tak nak kuliah. Sebab prinsip kita memang kena pegang. Puasa sebulan, raya sebulan. Haram kita buat kuliah bulan Syawal. Jadi kita akan jumpa nanti lepas daripada bulan Syawal. Cuma saya ingatkan kepada tuan-tuan. Dua benda. Pertama, kita akan masuk satu amalan yang eksklusif bulan Ramadan nanti, iaitu namanya tarawih. Minta kepada Allah dua aja. Kita boleh selesaikan daripada malam pertama sampai malam terakhir. Yang ni tak ada siapa-siapa boleh bagi kita kekuatan melainkan Allah. Saya berpengalaman masa saya belajar dulu, sempat bertarawih di luar negara hampir 11 tahun masa saya mengaji dulu. Tuan-tuan, luar biasa. Malam pertama sampai malam ke-20 ni ramai, apatah lagi 10 malam yang terakhir. Tapi tempat kita sampai bila nak jadi benda ni kita pun tak tahu. Malam pertama sampai malam ke-10 saja ramai. Kemudian seorang-seorang inna lillah wa inna ilaihi raji'un gugur, mati syahid. Last kali 10 malam terakhir kita boleh kira dengan Allah. Minta dengan Allah kekuatan. Tuan-tuan dan saya boleh konsisten satu amalan yang eksklusif bulan Ramadan, tarawih. Satu. Kedua, bila kita solat tarawih, innahu man salla ma'al imam hatta yang salih kutub wa yusqiyamul. Pastikan bila tuan-tuan nak dapat terma dan syarat yang Nabi kata, siapa yang solat dengan imam sampai selesai, dia akan dapat ganjaran macam dia solat sepanjang malam. Terma dan syaratnya, isyaknya berjamaah, tarawih mesti selesai dengan imam witir. Kalau solat 8 rakaat, witir mesti dengan imam 3 rakaat. Kalau solat 20 rakaat, mesti witir selesai dengan imam 3 rakaat.
Kemudian keesokannya subuh datang lagi berjamaah, baru ditulis kepada kita ganjaran macam kita solat sepanjang malam. Penggabungan paling baik solat witir dengan semua hadis yang ada untuk Ramadan, ini eksklusif untuk Ramadan. Penggabungan semua hadis yang ada ialah kita solat witir dengan imam sampai selesai. Nanti ya kita bangun satu jam setengah sebelum daripada subuh. Kita sebelum sahur kita solat dua rakaat, add on lagi dua rakaat, silakan. Tetapi tidak ada lagi witir selepas itu. La witrain, tidak ada dua witir pada satu malam. Kemudian bila kita solat tarawih, pastikan bacaan kita ini sebagaimana yang disebut oleh isteri Nabi. Ayatan. Satu ayat. La tuharri. Nabi pesan dalam Quran Muhammad, kamu jangan kamu nak segera melafazkan lafaz Al-Quran. Baca dalam keadaan satu ayat. Sampai orang kita ni dia sembahyang tarawih, sampai orang Melayu kata, dia ni sembahyang tarawih, dia baca satu nafas. Kalau tuan-tuan dengar betul-betul, tak bernafas. Bukan satu nafas, tak bernafas tu. Satu ayat. Sembahyang tarawih banyak version. Siapa yang nak pegang sembahyang 8, bismillah. Siapa yang dia nak pegang, Nabi kata solatul lail masna. Sembahyang malam ni dua rakaat. Keumuman hadis ni dia nak buat 16 ke, 18 ke, 20 ke, 22 ke. Buat. Tak ada masalah. Kerana dia banyak version. Kalau tuan-tuan nak praktikal lagi sepotong hadis yang Aisyah isteri Nabi sebut, Nabi solat malam 4 rakaat, Nabi solat 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, lepas tu Nabi sembahyang witir. Jangan tanya betapa cantiknya bacaan Nabi, jangan tanya panjangnya bacaan Nabi. Nabi buat dalam versi lain, 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, witir 3 rakaat satu salam. Pun Nabi buat. Kalau tuan-tuan nak buat, buat. Tapi kalau orang tak faham, jangan buat. Nanti tuan-tuan pula semangat nak buat, akan berlaku 7.3 skala Richter punya gempa bumi di seksyen 3. Supaya orang tak salah faham. Saya mengaji hadis ini di Pakistan. Di Pakistan saya duduk 8 tahun. Memang dia solat tarawih macam kita. Dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Jadi kita ada teori dia, tapi amali dia tak ada. Bila saya sambung di Yaman, saya ingat lagi tahun 2005, hari tengok anak bulan, hari itu kami ada kajian mengenai tarawih, Ramadan dan sebagainya, termasuk hadis tadi. Dan saya diberitahu ada satu tempat, nama dia Ma'bar. Ada satu markas hadis di situ, kepunyaan Syekh Muhammad Al-Imam. Lebih kurang 5 jam lebih daripada tempat saya belajar di Ma'rib. Kata mereka di masjid tu sahaja di Yaman, kalau mereka solat tarawih, mereka praktikalkan hadis ni. 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, dan mereka buat 3 rakaat witir satu salam. Jangan tanya, Aisyah kata, betapa cantiknya bacaan Nabi. Jangan tanya betapa panjangnya bacaan Nabi. Saya teringat sampai hari ini, lepas zuhur boleh kena semangat sangat. Saya naik bas keluar daripada Maghrib ke Ma'bar. Ma'bar ni dipanggil Thalajah fil Yaman, peti ais Yaman, sebab terlampau sejuk. Sampai-sampai dekat Maghrib. Hari tu tengok anak bulan, lepas daripada Maghrib, terus isytihar, nampak anak bulan, esok puasa. Lepas Maghrib, terus isytihar, dia tak tunggu sampai 3-4 pagi. Lepas Maghrib, terus dia isytihar, faham-fahamlah, tak faham, tak apa, tak marah pun. Jadi, lepas Maghrib tu, umum esok Ramadan, maksudnya malam tu, tarawih. Cantik lah. Kalau tidak, saya kena tunggu sehari lagi sana. Jadi saya masih ingat walaupun
pada tahun 2005, tak silap saya 2005-2004. Malam tu terawih, imam dia muda, saya ingat dalam 30-an. Dia mula solat terawih 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, 3 witir satu salam. So total 11 rakaat. Saya masih ingat walaupun belah tahun lepas, dia mula solat tuan-tuan, dia angkat takbir tu untuk solat terawih 4 rakaat pertama 8:50 malam. 8:50. Allahu Akbar. Kita dah set dah. Bacaan dia mesti sedap dan mesti panjang. Sebab kita dah mengaji hadiah Aisyah, memang dia baca sedap. 8:50, pukul 9, tak rukuk lagi. 10 minit dah rukuk pertama. Dalam 9:30, tak ada tanda-tanda hendak menunjukkan rukuk. Mai 9:45 pun tak ada tanda lagi. Tepat pukul 10:05 minit baru dengar Allahu Akbar, baru dengar takbir untuk rukuk. Kita pun rukuk dah berdiri sejah 15 minit. Sambil rukuk tu mampuilah aku. Lagi 3 rakaat dua dah ni. Pukul berapa dah nak habis malam ni? Saya rasa itulah tarawih paling panjang saya pernah semayang hidup saya. Pukul 12:20 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua bagi salam. Imam terus bangun. Allahu Akbar. Tambah lagi 4. Nak katalah berhenti minum seteguk dua pun dah, apa pun dah, dia bangun Allahu Akbar. Luar biasa orang Yaman ni, lelaki, perempuan, tua, muda, semua bangun Allahu Akbar. Tambah lagi 4. Kita pun bangun, saya pun bangun, bangun-bangun terus belah. Pukul berapa nak habis malam tu? Tapi nak beritahunya macam tu lah. Kalau tuan-tuan nak buat macam tu, insyaAllah malam pertama terawih panggil saya. Kita baca Al-Baqarah 2 juzuk lebih insyaAllah. Minima saya boleh buat insyaAllah 2 jam 45 minit. Boleh? Boleh belah lah ustaz. Ustaz semayang sorang-sorang, ingat kami tak ada kerja lain. Nak beritahunya tuan-tuan sekalian, memang mereka boleh buat macam tu. Tapi bacaan dia cantik. Masa saya duduk di Pakistan, dia berebut tuan-tuan. Agama tak berapa suka sangat berebut ni. Berebut ni, kalau tuan-tuan solat terawih di Pakistan, tempat saya mengaji dulu kena penduduk Pakistan, ada tempat dia akan selesaikan 27 hari 30 juzuk. So bacaan dia mendatar. Ada tempat pula dia akan selesaikan 30 juzuk 10 hari. Maksudnya 3 hari tu 3 juzuk satu malam. Ada tempat, contohnya kalau saya duduk di Jami Abu Bakar, satu tempat tu nama dia Water Pump. Masjid tu nama Water Pump. Yang tu tuan-tuan kena belajar tajwid lain. Tempat orang duk pump air ni, Masjid Water Pump. Cuba sebut tengok. Tak jadi, itu bunyi Jawa. Water Pump. Masjid Water Pump ni dia ada 3 tingkat. Tingkat pertama macam ni, dia sembahyang 27 hari 30 juzuk. Tingkat kedua 10 hari 30 juzuk. Tingkat ketiga yang ni makam para-para wali. Depa sembahyang tuan-tuan, wallahi dia sembahyang 30 juzuk 3 hari. Dia semayang 10 juzuk tu dia baca subhanallah. Kena pernah terawih eh, kena. Baca apa pun tak tahu. Tapi 10 juzuk habis. Tapi baca kelam kabut itu, yang duduk belakang ni, kalau kawan tu silap, kawan ni boleh tengok. Yang tu luar biasa. Wallahi luar biasa. Dia semayang semalam 10 juzuk, malam kedua 20 juzuk, terawih malam ketiga selesai 30 juzuk. Lepas tu mereka tak sembahyang dah terawih. Sebab dia kata dah kawar dah. 3 hari ni dah kawar untuk sebulan. Mangkuk macam ni pun dua ada juga tiap muka bumi. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Bacaannya biarlah mahlan-mahlan, atau kita panggil tertil. Satu ayat, satu ayat. Kata isteri Nabi, Nabi baca,
Nabi Thumma Yaqif, Nabi berhenti. Nabi sambung Thumma Yaqif, Nabi berhenti. Bacaannya mesti mesti baik. Minta dengan Allah, saya pun sama, tuan-tuan pun sama, minta dua. Kita boleh terawih daripada malam pertama sampai malam akhir. Yang kedua, minta kepada Allah kita boleh isyak berjamaah, diikuti dengan terawih sampai habis witir. Esok punya pula subuh berjamaah, dan kita akan dapat ganjaran macam kita solat sepanjang malam. Itu kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Cukup juga dah. Pukul 9 dah. Kita pun ada benda nak buat lagi. Jadi insya-Allah jumpa lagi pada bulan Zulqa'dah. Nah, bulan Syawal kita terak kuliah. Jumpa nanti pada bulan Zulqa'dah. Allah bagi saya kebaikan. Allah bagi pada tuan-tuan semua kebaikan. Allah tambah ilmu agama kepada kita. Allah fahamkan kita agama. Dan Allah ampunkan dosa-dosa yang kita buat, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tidak sedar. Semua orang akan buat dosa, semua orang akan buat salah. Dan yang paling baik di kalangan mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang mengaku dosa yang mereka buat, lantas mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Untuk Ramadan, saya mau masuk ke Malaysia, tafsir Ibnu Kathir lebih kurang sampai dalam satu kontainer untuk kami bagi kepada pemborong-pemborong kami. Siapa yang nak full set tafsir Ibnu Kathir tu, untuk tuan-tuan nak baca untuk keluarga atau tuan-tuan nak wakaf terpulang pada tuan-tuan, saya ada 15 set saja. Harga dia ialah 300.5 untuk full set. Tuan-tuan search sekarang dalam Google, tuan-tuan akan tengok harga pasaran dia, dijual lebih kurang bermula 530 sampai 780. Saya pengimport yang mau masuk ke Malaysia. Jadi siapa nak boleh ambil, tuan-tuan nak bayar bila itu terpulanglah pada tuan-tuan. Allah bagi saya rezeki ni masya-Allah. Tuan-tuan nak ambil, nak bayar hari ni, esok, lusa, lagi 2 bulan ke, terpulang pada tuan-tuan. Cuma saya sebut dah pengalaman, saya jual-jual kitab ni masuk tahun ke sebelah ni, selalunya bila orang beli, dia bayar cash, dia baca, cepat faham. Selalunya betul. Selalunya betul. Kadang-kadang bila dia baca, dia tak faham, dia call kita, ustaz ni ayat ni saya tak berapa faham. Dah transfer belum? Belum. Patutlah dia nak faham. Siapa nak tengok, kita ada 15 set yang sebab semua kita dah agih kepada pengedar. Jadi siapa nak ambil untuk keluarga dia, dia nak wakaf dan sebagainya, silakan dekat luar nanti. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Ya, boleh ada insya-Allah.